Assalamualaikum. Halo, ketemu lagi di channel Dapur Mimi Kinan. Kita mau review sedikit tentang tempat makan yang lagi hits banget di Palembang. Jadi namanya Lee Garden. Tempat makannya itu unik ya, beda dari tempat makan biasanya. Di sini konsepnya kayak taman gitu, penuh bunga-bunga, sebi-sebi gitu. Nah, Lee Garden ini berada di lantai 3 PIM ya, Palembang Indah Mall, salah satu pusat perbelanjaan di kota Palembang, mallnya orang Palembang. Nah, dia berada di lantai 3 dan memang hampir setengah lantai itu khusus untuk Lee Garden ini sendiri ya. Jadi memang banyak banget isinya tenan-tenan yang dari berbagai macam restoran di kota Palembang. Dia itu mulai dari menu nasi padang, ramen, steak, spaghetti, nasi bakar, sampai dia makanan-makanan cemilan kayak sosis bakar, minuman-minuman, bubble dan es krim, pokoknya banyak banget. Dan di sini juga nyaman banget ya. Nah, seperti salah satu spot ini bisa langsung melihat keluar. Nah, memang saya kesini lagi bukan weekend ya, hari Senin, jadi memang nggak begitu ramai. Tapi saya sengaja kesini bukan weekend, karena kalau weekend itu penuh banget, santai untuk nyari tempat duduk aja susah. Di sini memang tongkrongannya anak muda ya. Untuk yang berkeluarga seperti saya juga nggak masalah, karena tempatnya benar-benar nyaman, enak banget, anak-anak juga pasti suka. Di bagian depannya itu ada tempat permainan untuk anak-anak juga, jadi memang asiknya begitu, sambil makan bisa sambil jagain anak juga untuk main di playground. Tempat ini dibukanya udah lumayan lama ya, soft openingnya itu sekitaran bulan September. Dan di masa normal begini, manajemennya saya rasa bagus banget ya, untuk memperhatikan kebersihannya. Disediakan juga tempat cuci tangan khusus yang pakai sensor, jadi nggak perlu dipegang. Nyaman banget lah, jadi kita nggak was-was lagi. Tempatnya memang bersih. Disediakan tim khusus cleaning service-nya itu, jadi begitu kita selesai makan tempatnya langsung dibersihkan, disterilisasi, jadi asik banget memang ya, nyaman kalau untuk ngajak anak-anak kesini. Penasaran kan ada menu apa-apa aja sih yang ada di sini pilihannya? Kita lihat sama-sama yuk. Banyak banget kan pilihan menu dan stand food corner-nya. Jadi kalau kesini nggak bakalan kehabisan ide pengen nyobain menu makanan apa. Tempatnya juga nyaman banget. Kalau mau kongko-kongko bareng temen, ini asyik banget. Ketemuan lagi sama teman-teman lama, janjian di sini oke banget. Jadi bisa sekaligus selfie, sekaligus nongkrong. Pokoknya buat yang suka selfie, ini surganya banget. Semua spot oke punya untuk dipoto. Lee Garden ini mulai buka jam 11 pagi sampai dengan jam 9 malam untuk
hari-hari biasa, Senin sampai Kamis ya. Namun untuk weekend dia bukannya setengah jam lebih panjang, jadi dia tutup jam 9.30. Nah, buat kamu yang malas ngantri, jadi kalau kamu mau pesan makanan, kamu bisa pakai barcode-nya Le Garden, kemudian kalian bisa pilih menu apa aja di sana, semua tenan di situ ada di situ, pilihan menunya ada. Nah, untuk pembayarannya kalian bisa pakai OPPO dan Link aja. Jadi, kalian nggak perlu ngantri, nanti nomor antriannya kalian dapat, kalian tinggal menunggu makanannya jadi. Nanti kalian tinggal ambil makanannya yang telah siap di stand yang telah kalian pesan. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, bantu support saya terus dengan subscribe channel ini. Like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi untuk tahu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.